Okey, ni buah kekabu yang belum diproses. Okey. Okey, ini dia. Kekabu yang belum diproses. Okey, masih banyak lagi dia punya biji. Okey, ini biji dia. So, step. Masukkan kekabu tadi ke dalam tempayan ni dan kita akan tutup bahagian atas dia untuk menghilangkan dia berterbangan pada proses ni yang akan dilakukan. Okey, ini kekabu yang telah diproses. Okay, kita tengok, kita akan ambil, kita akan rupa-rupakan dan akan carilah biji dan asingkan biji kekabu tadi. Proses. Okey, tengok, dah bersih kekabu. Biji-biji pun dah tak ada. Okey, kita letak sebelah. Dia asingkan di sebelah. Ini merupakan alat untuk menghasilkan biji kekabu dan kita akan masukkan dia ke dalam. Kita geserkan seperti ini untuk mengelaikan biji-biji kekabu yang melekat di kekabu. Proses penghasilkan biji kekabu ini, kekabu yang telah diproses. So, ini dia hasilnya. Okay.